Hadisul khamis, hadis yang kelima. An Abi Abdillah, dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. Qala, berkata Abi Abdillah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, tasawwanu shufufakum, hendaklah kalian benar-benar meneruskan shofnya, barisannya. Aula yukhalifannallah baina wujuhikum, atau Allah akan menjadikan kalian berselisih antara wajah-wajah. Ini perintah Rasulullah SAW untuk meluruskan saf di dalam salat, barisan saf di dalam salat. Nah ini mudah-mudahan kesini sudah tidak pernah menjadi perdebatan lagi. Sekali lagi saya tidak menemukan di sini merapatkan, tetapi meluruskan. Apakah lurus itu terus rapat? Jangan-jangan pada ramai harus ketemu antara kaki dan kaki, terus saja terjadi perdebatan. Di hadis ini Abdi belum menemukan. Hadis yang lain mungkin. Jadi jangan nggak ada hadisnya. Saya tidak menemukan, belum menemukan. Jadi makanya saya sendiri ketika sholat yang terbaik sudah meluruskan, tidak menjadi perdebatan, terus harus merapatkan antara kakinya, antara punggungnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah mereda. Kalau kemarin kan ada orang ketika sholat ngejar-ngejar jari orang lain, ngejar lagi, akhirnya dia ngangkang. Nah, Bapak dan Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi yang kita pelajari ini hadisnya, kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan keseharian, di dalam sholat kita dengan lurus. Sampai-sampai nanti ada beberapa hadis di tengah tangan Rasulullah SAW itu sampai lama. Nah nanti ada para ulama yang menanyakan, lurus itu bagaimana? Hanya lurus sapnya ke sana saja atau termasuk ke belakang? Termasuk ke belakang buat ternyata. Jadi kalau di depannya di sini, maka ke belakangnya harus lurus. Dengan yang di. Jadi seperti orang baris pas kibra, itu kan yang lurus ke samping, lurus ke belakang, bahkan lurus diagonal. Karena nanti di sini seperti halnya lurusnya entepan anak panah. Bayangkan kalau anak panah itu dientep terus. Entepnya anak panah itu kan begini, benar-benar lurus itu. Tidak ada anak panah yang bengkok. Ada anak panah yang bengkok? Tidak ada. Dijamin lurus. Nanti di sini jelaskan. Maka ini benar-benar menjadi perhatian Rasulullah SAW yang namanya sholat dalam keadaan lurus. Bahkan ada orang yang dadanya menonjol berbeda itu dengan yang lain, Rasulullah SAW atau melarangnya, menyuruhnya untuk meluruskan. Mohon maaf kepada yang suruh saya ditanya kepada masa juga dengan perut kita. Itu adalah sebuah rusak, Pak. Gak mungkin kan perutnya langsung dikempeskan begini selama sholat. Umpama gitu ya. Itu gitu, Pak. Ya. Nah kan sholat mah gak bisa seperti pasukan pengibar bendera, Pak. Yang semuanya orang sama tingginya. Segitu semua. Itu. Kan enggak. Sholatnya bebas aja, siapa yang duluan. Yang di sini. Mohon maaf itu yang krempeng duluan silakan saja, terus yang gedut di pinggirnya nggak bakal dulu depannya pak ya. Nah itu mohon maaf, banyak karena perutnya tadi buncit. Lalu bagaimana caranya?
tidak perlu yang gendut terus merasakan diginikan, terus yang krempeng nanti diginikan, nggak perlu, nggak perlu, gitu ya. Nah, lurus itu adalah Bapak dan saudara sekalian. Maka apa yang diteruskan? Maka para sahabat disitulah ngambil inisiatif. Apa inisiatifnya? Inisiatifnya mereka meneruskan tubuhnya, tubuhnya belum diteruskan. Karena tadi yang ini mereka belum tentu. Kalau punggung bisa halal lah gitu ya. Tapi punggung dan punggung juga gak bakal pantal. Kenapa ada pantalnya? Tadi berbeda tingginya seseorang dan yang lain. Yang satu mungkin punggungnya ada di sini, gitu ya. Yang satu bisa berlebih gitu. Jadi kira-kira saja lah, bukan berarti lurus itu harus. Ya nanti lama juga ketika kita harus meluruskan barisan, lama juga nanti kita tidak sholat-sholat. Nah itu yang terpenting tadi, lurus. Sewajarnya lurus bagaimana? Nah selanjutnya tadi lurus secara di depan gitu. Kalau kita sebutkan dengan vertikal juga tidak gitu ya. Lurus berbanjar, berbarat, berbanjar dan berbaris. Jadi lurus di, ke samping dan lurus ke belakang. Itu diusahakan semaksimal mungkin termasuk ke belakang. Jadi kalau di belakang itu ada, di depan itu ada 10 orang, ya sejatinya di belakang itu 10 orang. Tapi juga tidak memungkinkan Pak, kalau di depannya itu mohon maaf bentuknya orangnya gendut, kesana kan bisa jadi dua. Nah itulah, itu permasalahan-permasalahan yang jadi permasalahan. Ya terus kita berandai-andai, ya kan zaman Rasulullah itu orangnya sama, ya kata siapa? Beda juga. Berbeda, kenapa gak kata yang beda? Ya contohnya sahabat Bilal bin Rabah itu berbeda posturnya dengan Umar, dengan Abu Bakar, dengan Utsman, dengan Ali. Yang berapa saja antara Umar dengan Abu, ya Umar dengan Ali itu kan jauh. Ali itu anaknya siapa, Pak? Ya? Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu kan pamannya Rasulullah SAW. Ya. Jadi anaknya pamannya Rasulullah SAW. Ya kan jauh biasanya anak paman dengan berarti tua ya sepupunya. Baik. Yang pertama tadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk meluruskan saf saat sholat. Kalau saf di dalam sholat itu tidak lurus, Rasulullah SAW memberikan warning. Kalau kalian tidak bisa lurus, maka kalian akan terus menerus terjadi perselisihan dalam baca. Artinya kita baca wajah bermuka dua, diharap unggul itu kan merem. Jadi berwajah dua. Nah ini terjadi kalau kita sholat tidak bisa lurus semacam ini. Jadi banyak orang-orang termasuk mungkin kita menjadi orang-orang yang hipokrit, yang munafik. Termasuk sholatnya hanya karena ingin dipuji oleh orang lain. Termasuk ibadah-ibadah. Jadi tidak ikhlas. Perselisihan itu tidak hanya antara orang dengan orang. Dengan diri kita juga jadi perselisihan. Hati kita yang ikhlas, tetapi mohon maaf, badan kita nggak mau ikhlas. Badan kita ikhlas, ternyata hati kita juga tidak bisa. Nah itu perselisihan itu tidak hanya tidak terjadi antar orang, tetapi inter di dalam diri kita juga. Contoh, kita sudah mendengarkan adzan, ingin rasanya ke masjid, tetapi kenapa badan ini susah untuk berikutnya? Saya gak ngomongin orang lain, ngomongin diri sendiri. Gak usah panjang
jauh-jauh tadinya asar. Sudah dengar azan, sudah jadi siapa? Aja weh yang kacai. Itulah akhirnya jadi. Nah, teman-teman. Yang paling sudah tua yang semacam-macam sudah tua. Nah, itu terjadi pesan. Kenapa? Karena memang tidak senyawanya antara iman di dalam hati dengan iman yang dijalankan oleh raga. Nanti kalau ngaji tentang itu membantu. Sesungguhnya ruh kita itu terbelenggu. Ruh kita itu terbelenggu oleh badan kita. Ruh itu. Sesungguhnya ruh itu kan betul-betul suci ya, diupan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ingin selalu mengajak kepada. Kenapa makanya ada orang mengatakan dengarkan suara hati. Padahal kalau kita dengarkan suara hati, tidak ada ruh itu mengajak kepada kepada kejelekan, akan mengajak kepada kebaikan. Nah, hanya nafsu-nafsu kita saja. Nah, itu biasanya nafsu badan. Karena sejatinya yang merasakan puas itu badan. Lanjut, Bapak dan Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tentang salat. Wa fi riwayatil Muslim, di dalam riwayat Muslim yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawiya sufufana, luruskanlah saf kalian hatta ka'anna ma yusawi bima kidah, seperti rapihnya susunan-susunan anak panah. Hatta idza ra'a anaqat aqalna anhu, sampai beliau merasa yakin bahwa kami telah memahami. Jadi dia dilihat. Jadi sebelum telat, makanya orang yang mengatakan istau suku paku, dilihat sampai benar-benar rapi, sampai benar-benar rapi dan paham para sahabat. Saya jadi tidak terbayang dengan imam yang di dan imamnya, jangankan imamnya, kitanya saja orang Allah nggak tahu gimana ya, tahu-tahu itu di layar yang lebar saja, oh itu imamnya. Nah, itu bagaimana caranya? Apa harus menunggu imam si imam itu semuanya rapi? Nah, inilah dibutuhkan sebuah pengetahuan, sebuah keimanan para makmum. Jadi makmum jangan terus-menerus, kalau sudah dikasih tahu, sudah tahu ilmunya, jangan terus-menerus nunggu dikomandoi oleh imam. Ada imamnya enggak bilang diluruskan, jadi enggak lurus. Tidak begitu. Nah, ini lagi-lagi etika dalam menjalankan sunnah-sunnah. Jadi nanti tidak berarti kenapa imamnya itu tidak bilang diluruskan. Kalau makmumnya sudah terbiasa, sudah bisa lurus, ya terus kan nanti begini Pak, kita sudah lurus, nanti jadi lama lagi. Karena tengok ke kiri, sudah lurus, istau terus saja, hanya kan menjadi tidak konsentrasi. Dan ini juga Bapak dan Saudara sekalian harus sesuai dengan kondisi. Dan sesuai dengan contoh. Bagaimana mungkin seorang imam akan bilang istau suku fakultat kalau makmumnya hanya satu orang? Makmumnya satu orang, istawu suku bakum, luruskan sabnya, luruskan bagaimana. Lalu ada lagi yang itu, luruskan dan rapatkan dengan sahaya sendiri. Istawu suku bakum, dengan siapa? Rapatkan dengan tembok, kan gak mungkin Pak. Nah, nanti ada orang mengatakan kenapa harus lurus? Kenapa harus rapat? Karena ada setan nanti saja kita
Masya Allah. Nanti kalau alasannya begitu nggak masuk akal. Kenapa Ustaz? Imamnya sendiri kena setan semua, imamnya sendirian. Imamnya sendiri Pak, merapat ke siapa? Karena di sela-sela sholat itu ada setan. Imamnya kan sendiri Pak, mau dirapatkan dengan siapa? Kalau orang sendiri, makanya di sini, mohon maaf, makanya saya katakan ini hadisnya tidak ada merapatkan itu takutnya begitu. Atau kalau imamah berarti enggak diganggu sama setan, begitu? Emang jaminan dari mana imam tidak diganggu oleh setan di sela-sela imam? Ya Pak. Setelah itu di sela-sela kerangkang kita, emang kita rapatkan tidak? Nah, semata. Jadi jangan ditakut-takuti sesuatu yang memang kata Rasul juga tidak mengatakan. Kalau Rasul mengatakan itu ya kita samina. Kalau itu kata Rasul, itu sabda Rasulullah SAW. Saya tidak sedanglah membantah pendapat-pendapat yang lain. Kita lagi mengkaji hadis ini. Hadis yang kita kaji di Riyadhus Shalihin. Nanti kalau saya menemukan hadis yang lain atau Bapak, oh ini hadis yang lain. Saat ya ayo kita jelaskan bersama-sama. Oh ternyata ada hadis yang lain. Nah, lalu bagaimana yang kita ikuti? Ya kita lihat di sini hadisnya adalah mutafakun alaih. Kalau mutafakun alaih, para muhaddisin sudah menyatakan bahwa hadis yang mutafakun alaih itu adalah begitu Pak. Nanti lihat oh hadisnya ini sahih. Nanti ada enggak? Mohon maaf Pak. Ada orang yang karena sakit pendapatnya ingin diikuti orang lain. Ini sahih banget. Ada. Pakai banget gitu. Kayaknya enggak ada, Pak. Atau ini lebih sahih gitu. Enggak ada, Pak. Yang saya tahu ya hadis itu sahih gitu. Tidak ada sahih banget gitu atau lebih sahih gitu ya tidak. Tidak ada nah hadis sahih banget gitu. Tidak ada. Ada setengah sok, itu jadi nggak ada itu karena saking ingin pendapatnya digunakan, gitu pendapatnya diikuti. Oh, ini lebih sahih Pak. Kok bisa ada hadis lebih sahih ya? Atau ini sahih banget gitu? Kok ada sahih banget gitu? Nanti tadi kita setengah sok, tidak ada. Lanjut Pak ya. Jadi Rasulullah SAW sampai-sampai memeriksa para sahabat itu dalam sholat, apa pada setiap sholat tidak jelaskan, karena dinyatakan sampai memahami. Jadi kalau sudah paham, ya cukuplah satu kali mengingatkan, namun juga mengingat. Karena diingatkan terus, ya kan itu juga manusia sering lupa. Tapi tadi sekali lagi Pak, jangan tatkala kamu sholat tadi yang perutnya buncit, gimana nih saya? Akhirnya nggak sholat karena nggak bisa lurus dengan yang lainnya tidak juga. Nah, apa yang sampai apa yang akan terjadi sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hatta idza ra'a anaqat aqona anhu, tsumma kharaja yawma qoma hatta kada ayyuku baru qara'a rajulan yajan sadruh. Nah, summa kharaja, pada suatu hari ada seseorang, summa kharaja yawman, ada seorang yang masuk, maksudnya di dalam masjid, faqoma lalu berdiri, hatta kaza ayyukab baru qara'a rajulan badian sadruh, sampai dadanya dia menonjol dibanding yang lain. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, ibadallah, wahai hamba Allah, latasawunna sufufakum, luruskan barisanmu, Allah yukhallifanna Allah baina wujuhakum, atau Allah akan memperselisihkan wajah-wajah kalian. Jadi dua kali hadis ini dalam riwayat.
Jadi riwayat yang lain langsung bilang, riwayat yang kedua itu sampai seperti aku melihat entepan atau apa ya, anak susunan anak panah, saking ingin rapinya di dalam sholat. Dan tatkala ada orang yang begitu datang lalu dadanya lebih menonjol, Rasulullah SAW mengatakan, ibadallah, wahai hamba Allah, luruskan sepmu dengan yang lain. Kalau kamu tidak luruskan, nanti Allah akan memperselisihkan wajah-wajahmu. Artinya adalah memperselisihkan cara pandang kalian, memperselisihkan pendapat-pendapat. Itu saja Bapak dan Saudaraku sekalian yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak menjadi bahan gunjingan karena kita mengaji ini terus berarti itu yang salah, tidak. Mungkin saja kita belum menemukan. Nanti kalau sudah kita menemukannya ya kita. Lalu tidak berarti karena lurus terus kita berenggang-renggang, ya tidak juga. Tidak juga berenggang-renggang. Sewajarnya saja itu, jadi harus sewajar. Jadi rapat sewajarnya itu ya, tidak menjadikan orang lain itu merasa tidak nyaman. Kalau dalam bahasa yang lainnya, yang sudah pernah mengkaji Bulughul Maram, jadi harus nyaman supaya kita itu sholatnya menjadi lebih khusyuk, lebih. Mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam interpretasi, dalam menjelaskan.